Lah ngene iki opo, Cak? Aku gak iso bayangno lek misal aku sing jadi mantene iku mau. Lho opo nek mantene iki terus sah iki lek perkara ngadakno resepsi ya? Lho kan yo undang-undang ngono lho, Cak, berbagi kebahagiaan mangan-mangan. Iya, iku bener dalam situasi yang normal. Tapi sakjane ya, sakjane. Wong jenenge wong rabi, wong menikah, iku syaraté gak ngono. Sing penting iki ana waline. Terus sah secara agama, kemudian sah secara pemerintah. Nah, masalah pengumum-ngumumno iku pancen ono paling ndak lek manten iku harus memberitahukan kepada khalayak. Nah, jaman iki karena situasinya kok ngene, sampean langsung model-model pemilu wae, persiapan pemilu, foto manten disebar nang banner-banner. Aku wis rabi oleh wong iki, anake Pak iki, iku wis sah. Podo biasan menunjukkan bahwa iki bojoku lah ngono. Nah, berarti ngene Cak. Berarti gawe dulur-dulur kabeh sing kapene rabi yo, sing kapene rabi dan sing usum corona. Ini gak usah rame-rame. Iki waktu sing pas untuk menghemat biaya. Nah, dadi ndang rabi, omong luru-luru, wong tuwa podo wong tuwa ketemu, ora usah undang-undang ning bawane njaluk. Apik iki. Mantep ya. Mantep, mantep. Kira-kira dipisui wong akeh kan ngene to. Tapi Cak. Tapi wis ta wong sing jelas kanggo pasangan pengantin mau sing dibubar ambek bapak polisi. Aku mbek ning Prima ambek kanca-kanca nang studio iki, Mas, Mbak, ndongakno sampean menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Nah. Tetep awak dhewe ndongakno sing apik-apik yo, ikhlasno sing wis wingi kedaden. Sing penting sampean sudah sah secara agama, sah secara pemerintah negara, terus disayami dungane kanca-kanca kabeh nang kene. Aja lali, Mbak, Mas, pitung dinane mbok ngirim berkat. Eko lek ono masalah, Cak. Apa iku? Masalah kape rabi calone sing gak ono. Wah, kowe peng pindho wis crito nang nggon pemirsa nek kowe iku tawa-tawa. Wah. Berat. Berarti aku gak boleh tawa-tawa iki saiki. Yo gak apa-apa boleh tawa-tawa, tapi aja nang kene. Ngomongno liyo ae, Cak, lek ngono. Iki masalah nek agama. Dadi salah sijine wong aku wong Jember bangga dadi wong Jember karena apa nek nggone kene. Iki agama bermacam-macam. Tetapi semuanya saling nyengguyung, saling guyub, saling apa ya, saling menghormati. Rukun ya, Cak. Nah, di situasi corona kok ini, iki wingi ono upacara nih. Tetapi meskipun upacara nih iki biasa dilakoni setiap tahun karena rangkaian dari Nyepi, aturannya berbeda dan itu ditaati oleh umat beragama nih. Aku iki penasaran, Cak. Iki, ayo ndelok bareng iki lho. Bedo ambek upacara ngembak geni nang tahun-tahun kepungkur. Upacara penutupan catur berata nyambut tahun baru Saka 1942 nang Desa Sukorno, Kecamatan Umbul Sari iki. Kudu manut nang prosedur utawa aturan teko petugas gabungan Polsek, Koramil, Linmas ambek petugas kesehatan daerah kono. Sapa wae umat sing mlebu nang pura swasta dharma wajib diperiksa suhu awake, wisuh ambek disemprot desinfektan. Bab iki dilakoni kanggo nyegah nyebare virus corona. Nang keyakinane umat Hindu, upacara ngembak geni iki artine wis oleh nyumet geni, oleh nyambut gawe, oleh lunga-lunga ambek oleh nyenengno awak karo liyo-liyone. Tahun ini umat Hindu mematuhi dan taat kepada pemerintah. Himbau-himbaunya sangat disikapi dengan baik, dilaksanakan dengan baik, bahwa dengan sikap-sikap terpuji dari warga umat Hindu, bahwa dengan COVID-19 ini kita terima kasih ya, sudah dilaksanakan, yaitu dengan penyemprotan ya, dengan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan itu, maka umat Hindu dari warga yang ngaturaken bakti sembahyang menika saged nggih menika lancar kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi Gusti Yang Widhi ing taun baru Saka menika umat Hindu dan seluruh bangsa masyarakat Indonesia terbebas dari penyakit corona, dan Indonesia adalah akan menjadi negara yang maju dan bersatu karena kerukunannya umat beragama. Om Santi 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 Om.
Matur nuwun. Pamangkone. Teko Sukorno Mbulsari, Tim Liputan Jembar 1 TV, ngelaporno.